Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau apa ya? Mau makan pisang goreng sama sambal bawang. Sekalian ini nanti ngopi. Ya tadi saya sudah buka puasa nasi, tapi nggak terlalu banyak karena saya mau ini, mau bikin video makan pisang goreng dengan sambal. Kan jarang-jarang orang makan pisang goreng dengan sambal. Itu kecuali kalau untuk daerah mana ya, Sulawesi Utara kan. Itu tapi biasanya pisang gorengnya itu nggak pakai tepung, terus dia pakai sambal. Tapi biasanya sambalnya sambal kayak sambal merah gitu loh. Nah, tapi kalau yang ini pakai sambal bawang. Ini sambal bawang ini kemarin saya sudah buat. Karena masih ada lebih, ini saya taruh di kulkas, habis itu saya panaskan. Jadi tetap awet, aman. Oke, tak coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Jadi rasa pisangnya manis sama sambelnya yang pedas dan rasa bawang gurih jadi. Ini pisang enggak beli, bikin sendiri. Pisangnya nebang dari sawah. Jadi perpaduan antara manis dan pedas. Kalau kita makan kopi, mantap. Kok giling terus? Sekarang udah puasa yang ketiga ya. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang di rumah pada bulan puasa ini selalu sehat walafiat. Jadi bisa menunaikan ibadah puasa. Lah kenapa saya kok mencoba pisang goreng dengan dicocolkan ke sambal bawang? Karena kemarin subscribe yang dia nyakrep ke YouTube saya, ke channel saya, dia menulis, Pak D, coba aja sambal bawangnya dicocolkan dengan gorengan. Nah kebetulan di rumah bikin gorengan, yaitu pisang goreng. Tak coba guys, tapi wah mantap betul. Kopi saya minum. Aduh, nikmatnya.
Biasanya saya minum ya kopi hitam. Ini kebetulan ya pingin kopi white lah sekali-sekali. Teh Nonda. Tinggal satu, habiskan. Wah, ini meluncur ke tenggorokan. Pedas sambalnya, guys. Habis berapa potong dah ya? Lumayan. Ada 6 potong pisang gorengnya ini. Wah. Perut-perut karet nih. Oke, gitu aja guys. Video ini yaitu ya mungkin saudara-saudara ingin mencoba gorengan dicocolkan dengan sambal bawang. Rasanya juga punya sensasi yang beda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.